Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Harley. Woi. Oke teman-teman, jadi kita akan melanjutkan game Resident Evil 3 Nemesis. Jadi di episode sebelumnya kita sudah mendapatkan dua item, yang itu power cable dan mixer oil. Jadi kita di sini akan mencari sebuah fuse atau bisa dibilang kayak power gitu, energi lah untuk si keretanya nanti ya. Jadi kita lanjut aja bermainnya. 3, 2, 1, go. Oke. Nah, jadi setahu gua ya, itu kan kita udah dapat buku ya. Jadi kita akan sumbat buku ini untuk menuju ke mana buku. Nah, ini dia. Bronze book ini ternyata berguna, teman-teman. Buat nyumpel biar dapat. Jadi power baterainya nanti tembak dulu deh. Nothing special. Ngapain ke situ? Kan orang kita mau buka pintu kan, bukan buat ke situ. Oke, jadi kita lewat dalam aja ya. Bener nggak ke sini? Bener nggak sih? Oh ya benar. Ngapain lewat dalam si PA? Jadi muter-muter, kita cuma ke sini doang padahal. Jadi muter-muter kita, temen-temen. Sorry. Jadi jauh di sini lewatnya kan. Jadi muter-muter banget. Sebentar, kita cek dulu ya. Kita make sure lagi apakah ada item di sini. Oke, nggak ada. Sudah kita make sure kedua kalinya. Jadi kita langsung aja keluar dari tempat ini untuk mengambil sebuah kayak bronze gitu. Kalau nggak salah di sini deh. Kalau nggak salah ya, air mancur. Nah, ini dia. Oh iya benar. Ah, ini kan future hands. Nah, kita udah dapat ini, kita ambil ini. Ada air. Sedangkan ada air ini kita nggak bisa lewat. Kita butuh buku untuk disumpel. Kok nggak bisa? Sini. Kok nggak bisa sih? Kok nggak bisa, teman-teman? Kok nggak bisa ya? Sebentar ya, ini puzzle-nya lumayan lupa gua. Kalau nggak salah di sini. Oh, di sini, astaga. Nah, kirain di sebelah sana kan. Maaf nih, lupa. Nah, jadi kita ambil dulu, baru kita ambil lagi. Aduh, bodoh sekali ya. Nah, kan jadi bisa tuh kan. Nah, dadah. Nggak usah lewat situ, lewat sini aja. Daripada muter lagi kan. Langsung kita menuju ke patung yang ada di ujung Rasun City. Langsung kita ke sana. Minggir. Jangan ngabis-ngabisin peluru kan, teman-teman. Kita harus irit peluru di sini. Jadi kita gocek aja bisa kan, kita gocek. Minggir. Misi. Oke, jadi langsung aja kita ke patung batunya untuk mengambil power battery. Power battery di situ, coy. Ampun dah. Ini dogi-doginya ada 3, bikin kaget aja kan. Ini udah malam nih, ini udah sekitar jam 2. Nah, jadi di sini nih, teman-teman nih. Nah, di sini kita akan mendapatkan baterainya. Nah. Ini dia, kita mendapatkan power battery. Nah, ini yang kita cari. Terus itunya hilang dong. Bronzenya hilang dong. Ah, bodo amat lah ya. Bodo amat, yang penting kita bodo amat, teman-teman kan.
Langsung kita menuju ke lift atau elevator. Lari, dadah. Numpang lewat aja, nggak usah nyari masalah dengan dogi-dogi ini. Dia malah ngalangin kan? Ya ampun. Ya mati dong. Gede. Dia masih hidup. Oi. Bener gak kesini? Ya bener. Darahnya cuma satu teman-teman, jadi ini mungkin akan ketemu Nemesis lagi di sini. Di sini ya, iya benar di sini. Langsung aja kita menaruh baterai ini dan turun ke bawah teman-teman. Jadi lewatkan aja. Kok kesini? Salah. Kesana. Oke, jadi di sini kita taruh dulu. Langsung kita bisa turun ke bawah, teman-teman. Jadi di sini kita harus melawan Nemesis kembali dan ketemu dia lagi pastinya. Oke, sebentar. Sebelum itu kita cari apakah ada item di sini, ada item apa enggak? Gocek aja biar. Ih, banyak teman-teman ternyata. Aduh, kena dong. Ada ini. Ini nih, ada tembakan ini. Kita kemana nih? Ya bener kesini kali ya. Ini kalau nggak salah buat lari nanti, tapi ini kita kesini dulu deh. Banyak teman-teman ternyata zombinya. Nah ini dia, ada red herbal, ada dua teman-teman. Jadi kita di sini akan combine. Ayo, oke. Nggak bisa. Langsung aja kita masuk ke sini. Wih, banyak banget pintunya teman-teman. Kelewatan. Jadi kita masuk ke sini kalau masalah ya. Ya bener ke sini. Ngapain balik lagi ya? Jadi ke sini masuknya. Bolak-balik kan jadi kan? Bener gak sih ke sini? Nah, ini sebuah teka-teki lagi. Ini ada 4 pintu. 1, 2, 3, 4. Nggak bisa. Sedangkan ini, nah ini ada gun power. Nah, ada 3 slot di sini. Coba deh, ntar dulu deh. Ini butuh apa ya? Ini apa ya? Yes. Terus apalagi ini? Ini apa? Oke. First with. Jadi di sini untuk 50. Ini apa sih? Red. Blue. Red. Enggak bisa. Ini maksudnya gimana ya? Lupa deh teman-teman, dah gua dah. Salah. Blue. Red. Gak bisa teman-teman. Apa ya? Sebentar ya. Auto mana loop? Banyak di sini red, blue.
Jadi di sini untuk membutuhkan angka 50 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Red. Dikit lagi ya, dikit lagi. Jadi suruh ngapain ini ya? Blue. Masih ketinggian teman-teman. Coba ya. Red. Blue. Gimana maksudnya ya? Ini nggak ada sebuah ini, kita suruh memecahkan teka-teki ini nih, tapi kita nggak tahu ini ya, benar nggak bisa ini. Red, blue, red, nggak bisa. Red blue tuh nggak bisa. Coba blue red ya. Coba aja, lupa soalnya kita di sini. Blue red. Bisa teman-teman. Blue red berarti kan. Lama sekali ya di tempat ini doang ya. Ini ada apa? Biasanya ada apa ini? Ada Magnum. Not good. Kirain apaan? Headphone, headset, output. Kok kita malah keluar lagi, sedangkan kan kita belum dapat. Iya teman-teman, kita belum dapat apa-apaan di sini. Masa keluar lagi? Ya. Ya, ada ketan dong. Bangun. Udah? Ada lagi? Oh, ada lagi di sini. Dulu ya, kita mau selesaikan teka-teki ini dulu. Oke, jadi yang satu udah red, blue, red, nggak bisa. Red blue nggak bisa. Satu lagi ya, blue, red, nggak bisa lagi teman-teman. Red. Bisa. Red, blue berarti. Kok nggak bisa? Ini kita butuh daya berapa sih sebenarnya? Blue, red. Nggak bisa juga teman-teman. Coba ya, di sini ada clue nggak? Low voltage. Oh ala, di sini ada cluenya ternyata. Low voltage control room realized 15. Oh berarti harus kecil, di bawah 15. Tadi kita voltage nya 10. Blue.
Ah, salah. Coba ya, lagi ya. Red, blue, bisa. Jadi dia butuh tenaga kecil, yang tadi kan tenaga gede tuh, karena 120 dapat. Nah, dan ini kita mendapatkan sebuah fuse-nya di sini ternyata, teman-teman. Oke, jadi apakah kita ada lagi di sini sebuah item atau apakah itu yang berguna? Pokoknya tidak ada. Oke, langsung aja kita kembali ke sini dan kita mengambil ini dulu. Nggak bisa di kombin teman-teman kan, jadi ya sudahlah, kita lewatkan aja lah. Ini powder-powdernya ini nggak bisa dibuang sih ya. Nggak bisa dibuang teman-teman, biarin deh, tinggalin satu item tak masalah. Yang penting kita muat dan yang berguna-bergunanya, yang penting ada, udah kita dapatkan. Jadi kita langsung aja di sini lari. Kalau nggak salah ada Nemesis di sini. Oh, nggak ada Nemesis. Nemesisnya di tempat sebelumnya, jadi di sini udah nggak ada. Nah, jadi kita sudah mendapatkan fuse-nya. Jadi kita save terlebih dahulu, teman-teman. Ini lurus terus untuk save. Jadi kita udah mendapatkan 3 item, langsung aja kita ke menuju kereta. Kita taruh ke storage item-item yang gak berguna dan kita bawa item yang berguna. Ih, ada lagi dong dia. Oh, jauh. Ini durasinya udah, oh baru 17 menit. Jadi kita taruh dulu item-item yang gak berguna kan. Jadi ini gak berguna, ini gak berguna juga. Ini gak berguna, ini berguna sangat. Ini gak berguna, ini gak berguna, ini gak berguna, kita taruh. Ini kita ambil ini sama, udah kali satu ya, dua deh sama ini. Jadi kita save dulu kali ya, biar aman, biar nggak balik lagi ke tempat tadi. Kita save terlebih dahulu. Oke, jadi kita balik-balik di shopping list. Ini udah berapa kali nih, banyak. Ini adalah save-an kita yang ke-9 teman-teman. Jadi mungkin kita langsung menuju ke kereta, tapi tak semudah itu, akan dihalang oleh Nemesis teman-teman. Kita ambil ini yang digunakan ini terus fuse-nya mana fuse-nya? Oh, bukan, power cable maksudnya. Oh, ini dia power cable. Oke, mungkin kita akan membutuhkan item seperti ini. Langsung kita menuju ke kereta. Oke. Oh, no, tak bisa. Biasanya, aduh, ada dog lagi, dia lagi makan manusia. Psikopat dognya berarti. Kalau nggak salah di sini ada lantai roboh, tapi di mana entah, gue lupa. Ah, ada dia lagi, kita gocek aja ya. Wes, kita gocek. Hampir. Aduh, kok banyak jadinya kan? Apakah dikejar dia lagi? Apa enggak? Oh, udah enggak. Enggak dikejar lagi sama si Nemesisnya. Nah, benar. Jadi kita menuju ke ruang bawah tanah, teman-teman.
Nah, ini dia namanya ruang bawah tanah atau bisa disebut selokan. Dan ini ada makhluk-makhluk aneh di bawah. Nih, lihat nih. Kalau nggak salah ya, lupa kalau nggak salah gua. Nah, kan ada tanaman gitu, semacam tanaman. Nah, sebentar. Kita untuk menuju naik itu. Ini ya. Salah teman-teman. Aduh. Mati. Waduh, untung aja gak mati. Untung gak mati teman-teman. Untung kita selalu setiap ada begini masuk kita sedia darah. Dadah kota 1, kita akan menuju langsung ke kota 2 teman-teman. Wait. Tidak usah tembak Tom, nanti kita mati atau dead. Sudah? Oh belum. Oke, jadi di sini kita pakai ini. Langsung kita pakai ini. Oke. Langsung yang kedua pakai power cable. Oke, kita sudah mengisi setiap lembar. Looks like we're ready to go. Setiap tempat. Here, take this. Flame room. Okay. Nikolai won't be joining us. I understand. I'll operate the cable car. Let's go. Sudah? Oke. Okay. Kita mendapatkan dari si Carlos itu flame rounds. Jadi flame rounds ini menggunakan gear launcher. Jadi mungkin kita belum ngotak-ngatik apa senjata gear launchernya. Nanti kita bikin peluru banyak kali ya. Langsung kita ke depan menuju cabin atau bisa dibilang menuju tempat kokpitnya buat gerakin. Okay. It's looking good. Okay, jalan. Dadah kota 1. Kita akan meninggalkan kota 1 dan akan langsung menuju kota 2. Mungkin di kota 2 atau kota 3 kita akan tamat di sini. Tapi tidak semudah itu kan. Tuh, ada apa tuh? Mikhail. Ada apa? Ada apa? Apakah kita harus ke belakang? Saya tidak tahu ada apa di belakang kan? Ada apa di belakang? Mikhail. Aduh, kok ada dia? Tidak siap saya. Kita nggak bawa gear launcher-nya tuh lagi teman-teman. Gue nggak bawa gear launcher-nya teman-teman. Ya. Sebentar. Ya mati. Sebentar dulu teman-teman. Pingsan please. Ya, dia hidup lagi dong. Chip, get out of the cable car now. Mikhail, wait, don't. Get out of here, hurry. Dia hidup lagi dong.
Six are out. Ini apa lagi? It's useless. Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Keretanya hancur dan kita nggak akan balik lagi ke tempat satu. Dan dia sakit perut. Entah. Senjata kita cuma segini doang lagi. Aduh, kemana nih? Oh, ke sini. Ini ada apa? Ada apa? Aduh, banyak banget. Nanti dulu ya. Kita mau masuk ke sini dulu. Entah ada apa di sini. Ada apa di sini? Kita nggak tahu. Ah, tepat sekali teman-teman. Kita berada di tempat safe. Jadi kita safe terlebih dahulu. Oke, kita stop dulu. Oke teman-teman, jadi untuk episode kali ini pada game Resident Evil 3 Nemesis PS1 kita cukup dan akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Jadi kita sudah berada di kota 2 dan kita sudah meninggalkan kota 1 teman-teman. Jadi kita nggak akan ke kota 1 lagi untuk muter-muter di tempat kota 1 pokoknya lah. Jadi kita mungkin di sini untuk memutar-muterin kotanya kota kedua. Mungkin di sini nanti gue bermain dua char dengan Carlos sesuai alur storynya ya. Gue lupa. Pokoknya ya spoiler sedikit lah ya. Jadi di sini nanti si Jill ini terkena racun dan si Carlos itu mencari sebuah kayak antivirus gitu ke rumah sakit. Pokoknya ya kita menelusuri kota kedua ini mungkin lebih panjang dari kota satu teman-teman. Jadi nanti kita ada di kebun binatang, ada di kebun apa, pokoknya terus di rumah sakit, banyak lah untuk map-map yang di kota 2 ini. Jadi di next video kita akan menelusuri kota kedua ini teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menemani dari awal video hingga akhir. Ini sudah berapa menit, pokoknya lama ya, itu durasinya udah lama, pokoknya udah 28 menit lebih. Terima kasih teman-teman yang sudah sempat menyaksikan video ini dari awal hingga akhir dan yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih teman-teman. Dan jika kalian menyukai video ini silahkan like, komen, dan share teman-teman. Bagikan ke teman-teman kalian semua untuk menyaksikan game PS1 zaman old atau zaman dulu Resident Evil 3 Nemesis. Jadi kurang lebih sepertinya awal walkthrough-nya seperti ini teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe juga untuk dukung terus channel ini untuk upload video-video menarik lainnya bro. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di next video teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Thank you.